Ke informasi politik, saudara, bakal calon presiden koalisi Perubahan Anies Baswedan enggan berkomentar saat ditanya wartawan soal PDI Perjuangan yang melirik Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres. Hari ini, saudara, Anies Baswedan menghadiri acara halal bihalal bersama kader PKS di Gor Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat. Anies berharap kegiatan halal bihalal ini dapat memperkuat soliditas partai jelang pemilu dan Pilpres. Anies pun berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat. Namun, saat wartawan bertanya soal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sedang dilirik PDI Perjuangan sebagai bakal cawapres Ganjar, Anies enggan berkomentar. Besok kami yakin bahwa, dan kami berharap bahwa pemilu besok berjalan dengan baik, lancar, dan kita melihat ini adalah kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengungkapkan aspirasinya, menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. AHY ditarik sendiri, benar Pak? AHY dilirik oleh PDIP dan untuk Ganjar, tanggapannya Pak Anies, izin. Pak Anies, Pak.